mulai 23 Desember kemarin di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Budi Utomo, dan Jalan Gatot Subroto telah dilaksanakan uji coba sistem satu arah di kawasan CBD, Central Business District Cilandu Dongkal. Untuk sistem satu arah ini sudah berjalan 2 hari dan alhamdulillah lancar, tidak ada kemacetan. Untuk arus sudah ada sedikit peningkatan tapi belum signifikan. Kemudian yang lainnya untuk kendaraan-kendaraan yang sumbu 3 sudah tidak boleh melintas, demikian. Sekitar 60 lah. 60%. Tapi terpantau lancar, Pak. Terpantau lancar, alhamdulillah. Ada ini nggak, Pak? Kebingungan masyarakat dengan satu arah ini? Kebanyakannya banyak bingung karena ini baru mulai kemarin sih. Dua hari ya. Tapi belum ada sosialisasi yang lengkap ya. Tuh. Bagaimana Pak lalu lintas, Pak? Lalu lintas kalau ini agak lumayan padat daripada kemarin. Cuman ya alhamdulillah lancar, walaupun ada yang sedikit kebingungan, tapi kita arahkan. Meningkat ya? Iya, agak meningkat sedikit.